ibu kalau males segala-galanya. Males masak, males nyuci. Ih, ini lagi berantakan. Ini kemana ya penghuninya? Udah bertahun-tahun gak tahu orangnya apa ya? Gua berantakan kalau kalau males. Tadi males nyuci, sekarang males mandi. Loh. Jangan males mandi toh. Tapi gak apa-apa, walaupun gak mandi, Mbak Paula itu tetap cantik, ya kan? Ih, apa sih Pak RT? Main nyamber aja kayak petasan. Aduh, dikit lagi bayar kontrakan lagi. Uang Mesya tinggal sedikit, gimana nih? Ntar Mesya kalau nggak bayar diusir lagi. Tete, ngapain sih siang-siang begini palang keliling aja? Udah kayak tukang es. Yo, berarti kan kalau Pak RT masih mau keliling berarti itu Pak aktif. Pak RT di sini memang harus aktif gitu, ya kan? Iya, tapi Paula lagi males tahu. Ih, lihat muka Pak RT tuh. Jadi tambah males. Walah. Biar tambah Paula enggak males, terus Pak RT harus apa? Maksudnya? Nesya mau ngajak lagi. Siapa tahu Nesya dapat orderan. Terus makan gratis deh. Oh iya, Mbak Paula sudah bayar ini belum iuran keamanan. Ada si Paul tuh sama Pak RT. Kebetulan nih Mesya belum makan siang. Siapa tahu Mesya dapat makan gratis. Alamat ini sih. Loh. Ada alamat apa, Mbak Paul? Tahu nih si Paul. Ih, alamat minta makan gratis Pak RT. Ih, masa Pak RT enggak tahu sih sama warganya sendiri? Besok-besok itu kalau tangannya masih gatel lagi sama Bude. Tak bikin sop bertau rasa tuh. Biar kayak Sumanto makan daging orang. Pak, Loh. Mbak Mesya, kok jadi ceng-ceremen gitu? Mbak Paula, Mbak Mesya itu kenapa? Kan. Apa Paula bilang? Kalau kayak gini nih, pasti minta makan gratis. Ada orang-orang yang gak berprestasi. Budi males deh kalau ketemu sama mereka. Bukan apa-apa, Budi tuh kesel kalau ngomong sama mereka. Gak bakalan nyambung ngomong sama mereka. Males deh Budi ngomong sama mereka. Aduh, apes amat sih Paula hari ini. Udah ketemu Pak RT yang culun. Si Mesya lagi yang suka makan gratisan. Ini lagi, datang lagi si Bude. Terima kasih loh Mbak Paula. Bude juga
suka tuh sama dua orang ini. Tuh kan, baru aja sedikit ngomongnya udah bikin ubun-ubun Paula mau retak aja. Iya, Paula, aki-aki dobrak ini kalau ngomong suka asbun. Tahu nggak, laki-laki dobrak ini suka ngeri-ngeri bude. Mungkin ini yang dibilang si Mbah kali ya. Sebelum ketemu Mamang-Mamang, Paula dapat cobaan yang lebih besar. Loh. Mbak Paula emang sering ke dukun. Maksudmu apa, aki-aki dobrak? Katain bude suka ke dukun. Matang ini Pak Ul. Dunia makin deket sama kiamat. Lo. Yang bilang kamu ke dukun, sapunya nenek sihir. Sorry. Bude itu bukan wanita murahan. Seperti Paula ini. Emang Bude bakalan tersandung? Kesandung, Bude. Tersandung. Aduh, Misha, kita nyautin lagi. Udah tahu ngomong sama si Bude mah kayak naik roller coaster. Iya nih, Pak Ul. Asam lambung gua makin naik kalau kayak gini. Udah ya, Mbak Paula, Mbak Mesya, dan Budi. Daripada tukan mau ngerayu Budi lagi, aki-aki dobrak ini. Mendingan Pak RT pergi aja ya. Mesya, lu mau mati cepet emangnya? Ogah. Ih, Misha, ya udah, kita cabut aja. Daripada ngeladenin si Bude, yang kupingnya penuh dengan lumpur, yang ada kerap otak. Bude jadi seneng deh. Kalau ada yang masih nganggap itu Bude masih gadis. Aduh, apes amat si Mesya hari ini, Mesya. Ustaz, kemarin Mesya. Jackson. Tuh kan, baru aja sedikit ngomongnya, udah bikin ubun-ubun Paula terus.